Halo, assalamualaikum, selamat pagi Lur. Kali ini saya dari Salatiga mau goes gas tipis-tipis menuju Malang, sekitaran 300-an kilometer. Ikut eventnya Salatiga Ultra Cycling. Bismillahirrahmanirrahim, kita gas OTW ke Tikum bareng Akbar. Kali Lur, Teddy di belakang. Oke, mari kita gas menuju ke Tikum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya sepedanya pakai Helios A9X. Ini setupnya mirip-mirip waktu kemarin pakai di Bromo. Wheelsetnya pakai Hyper, bannya Continental GP5000 size 28. Cyclocomnya pakai Garmin seperti biasa. Ini lampunya pakai Leizin. Terang ini Lur, masuk lah. Ini pagi ini ketemu Mas Anto yang dulu ngajakin ke Bima. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Don. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikut meh goes ke Malang. Luar biasa. Kayak mekar Mas. Wah, tapi kan tetap kuat, strong Mas Anto dan Teddy. Bapak Kalter. Pagi Om. Wah, mantap. Luar biasa Om. Ayo gas Om. Dua dari trio kwek-kwek berani join Salatiga Malang. Andi Vespa Culture dan Bapak Bendio. Mana Bendio? Bendio persiapan Audak 600 Solo Mas. Oke. Tukang tariknya Akbar Banter dan Rus Teddy. Selamat pagi Mas Rangga. Mas, gimana ceritanya ini? Cerita singkat Salatiga Ultra Cycling ini gimana? Salatiga Ultra Cycling kan mau ada ini Mas, yang pengen gue jauh tapi supported. Wah, jadi ini supported jauh, tapi ayem. Ayem. Iya. Jadi ada mobil loading. Ada mobil loading. Ada makanan. Masal, ada makanan. Komplit semuanya. Komplit ya? Semuanya. Dan ada hadiahnya Mas. Wah, wow, luar biasa. Dan ini kayaknya akan jadi event tahunannya Salatiga. Event tahunan Salatiga. Berarti tahun depan ada lagi. Tahun depan ada lagi. Ini sebagai pilot project yang pertama yang buat open ya, public open. Rame. Ya, ini sebenarnya sudah keempat kali ini. Oh, keempat kalinya. Keempat kali, cuma yang ini sudah kita open luas. Oh, yang dulu-dulunya masih internal gitu. Ini buat dibuka open. Iya. Harapannya kedepannya? Kedepannya kita orang yang pengen gue jauh tapi nggak pengen sendirian, pengen disupport bisa. Dan saya dengar ini disupport sama wali kota Salatiga ya, bener ya? Wah, luar biasa. Iya. Terima kasih Mas Rangga, sukses Bismillah. Ini suasana di start bareng Mas Dimas. Halo. Ternyata temannya Mas Andin. Berarti besok Mas Andin kudu melu ya. Ya Mas ya? Benar, leres. Pak siapa, Pak? Dana. Pak? Dana. Dana. Usia berapa, Pak? Dari Solo. 50 tahun. Wes, luar biasa. Strat. Kita kodin. Tapi tetap semangat, Pak. Semangat. Semangat luar biasa. Teman-teman yang sudah siap. Makasih Pak Dana. Ini Mas Lutfi. Mas Lutfi dari mana Mas? Dari Bogor. Bogor. RC1 mana? Luar RC1 biasa. Ceritanya Pak Mas, Pak Joy ini Mas. RC Peloton 1. Lihat IG-mu. Kecepatan semua. Wah, lihat RC Peloton 1. Terima kasih Mas Lutfi, siap Mas. Dan itu ada bapak-bapak pagi Pak, siap Pak. Mas Peloton 1. Tangannya dia Mas, anggota Peloton 1. Wih, nanti yono. Iya, nanti yono. Ayo cepet, peloton 1. Peloton 2, RC pagi Mas Arief. Selamat pagi peloton. Si Ana, Mbak Alexandra, Calvino. Kita langsung berangkat. Ketemu lagi kita. Mengingat waktunya, jangan dicek Mas. Mohon bimbingannya Mas Arief. Mengingat waktunya, kita harus segera berangkat. Itu ada Mas Lulus, luar biasa. Mas Lulus. Nah, Mas. Siap. Ini ada Mas Kun dari Gubuk Purwodadi. Wah, mantap. Ini pakai poligono Mas. Selamat datang S4 dari S4. Dikasih TT bar. Wani, bismillah gas. Nanti kita akan melewati sekitar 9 kota, 2 provinsi dan sebelum finish nanti ada kejutan. Kejutannya jalannya agak miring. Sama Malang. Siap. Siap tenang apa enggak ini? Siap tenang. Bismillahirrahmanirrahim, kita gas dari Salatiga menuju Malang. Ngalam. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Gas kita dari Salatiga OTW menuju Malang. Halo, terima kasih Pak. Mas Doni. Halo Om. Dari Kudus Mas, CBC Mas. CBC. Ya. Siapa Pak? Siapa? Saya Deni Mas. Deni. Siapa Deni? Gas kita bareng-bareng. Kita ada 16 orang. Oh, luar biasa. Ini kita melewati alun-alun Salatiga. Oh, dulu pernah lewat sini pas ngering. Finish bahagia pokoknya Mas ya. Bismillah Pak, siap-siap. Alun-alun Salatiga. Kita langsung belok kiri. Start dari Salatiga. Bismillah OTW menuju Ngalang, Malang. Mari Tet. Halo. Wah, ini dah keluar kota ini. Yes, bismillah. Jam 6.21 kita OTW Sragen. Baru kilometer 19. Masih 300 kilo lagi, Tet. Semangat, Lur. Masih kurang 300 kilo lagi, semangat. Yes. Dilakoni, bismillah. Pit-pitan dolan OTW Malang Ngalang. Masih senyum, Lur. Kita lihat aja bikin 250. Bismillah, Is. Pak OTW Sragen. Jam 6.39. Awas, awas, awas. Banyak jalan rusak nih, Lur. Banyurip. Ini perjalanan menuju Sragen. Jalannya ambyar, Lur. Banyak lubang. Wah. Ramasuk tenan nih daerah-daerah Sragen dan sekitarnya. Jalan nih. Jadi kayak kita harus milihin jalan biar enggak masuk lubang. Sejauh mata memandang sawah, Lur. Jalannya sepanjang jalan masih didominasi beton-beton pasar kota Sragen Sukowati. Jadi ini jam 8.10 melewati kota Sragen. Habis ini kita akan OTW menuju Ngawi. Wah, ini ada tulisannya Sragen. Mantap bos. Mantap jaya Lur. Stabil ya. Stabil ya. Yuk Fanny Steven. Datang di Provinsi Jawa Timur. Wow, sudah masuk Jawa Timur lagi Pak. Ya, selamat siang Mas Budi. Mantap jaya. Antar provinsi. Ya Mas Budi. Kanan, 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 kanan. Ayo. Wow, kita melewati Gontor Putri Kampus 2. Ini salah satu pondok pesantren paling terkenal nih di Indonesia. Di KM 89 hampir 90. Jam 8.51 kita memasuki hutan-hutan.
Alas Manti kan duit kirim? Oh, apa? Ada tulisannya, Rey? Oh iya, kecamatannya Mantingan. Mungkin ya, ini Alas Mantingan kali ya. Ini daerah Ngawi yang terkenal. Aduh, lanjut Lamongan Surabaya. OTW. Bismillah. Semangat nih. Alas Saracen. Alas Saracen kalau enggak salah ya. Saracen. Apa iki jenenge? Ngawi. Nah. Daerah sini jalannya enak tenan nih. Teduh ya, Ted. Jalur. Enak tenan ini. Syahdu. Yuhu. Lewat hutan-hutan lur jam 9.14 kilometer 103. Masih ada 200-an lagi. Bismillah, gas aja lur. Wah, kita lewat rumah makan Duta Ngawi lur. Mantap Fani, Mas Yayan, Kus Akbar, Stephen, Teddy, dan kawan-kawan. Mari kita madang. Jos, leh semaput. Oh, perbanyak madang. Alhamdulillah madang. Madang lur. Lentre. Alhamdulillah Pak. Kita makan di Taman Sari Resto ini. Kilometer 100-an. Wah, ini teman-teman. Halo. Mantap, Lur. Kita makan dulu. Aman, Pak? Ambiar. Wah. Sarapan dulu di kilometer 100-an. Pokoknya kudu cepet sarapannya. Habis ini lanjut lagi. Ini jam 10.12 kilometer 114.9. Dari Taman Sari kita lanjut lagi. Yuk, gas. Oke, Pak. Masih 200 kilo lagi, Pak. Bismillah. 200-an kilo, wes bismillah lah. Yuk. Harus kan kayak yang tadi tak kuring ya. Silakan. Hati-hati di jalan, kita ketemu 60 km lagi. Oke, bismillah Mas Rangga. Makasih Mas Rangga. Mantap Mas, masih strong-strong semua ini. Halo, Mas. Ini RC-nya bareng Mas Kus. Ana Andri. Ternyata temennya Andri Prawata ya. Coba Mas dulu kenal eh. Indro Jendol. Indro Jendol Mas Andri goleki Mas Kus bisa balapan lagi nih. Ayo maju. Selamat jalan Kota Ngawi. Kita lanjut ke kota berikutnya. Habis ini apa, Pak? Madiun ya? Madiun, wes. Bismillah, guys. Kita OTW Caruban. Jalannya kayak gini meneh. Selamat datang di Kabupaten Madiun. Wah, gon kereta-kereta api, Ted. Ini kita kayaknya depan udah mau memasuki Caruban. Mantap ya, mantap ya Bar. Mas Kus sama Mas Yaya ini top tenan ya. Wah, alhamdulillah. Kilometer 163. Ada sepur. Alhamdulillah ada sepur lewat tur. Karena ada sepur lewat jadi bisa istirahat sini yuk. 163 jam 11.46
secara umum lur panasnya. Ini oase di padang pasir. Untung ada sepur, jadinya ada pit stop dadaan ini. Yuk! Aduh. Wah, ini rutenya Sugeng Rahayu. Lumba-lumba. Piye? Alhamdulillah, Mas. Ini tadi ada kereta lewat. Jadi kesempatan ngademin kaki. Rotonya udah hampir buyar tadi. Aduh. Ampun, Tur. Ada kram, Mas. Kok anu? Ada tanjakan malah lari. Waduh, waduh. Mantap, Pak. Salam buat Mas. Dosa saya Mas Ari Lasso, ini kampung halamannya. Semoga segera pulih. Oh, iya. Saya kalau ada konser di bawah ono Ari Lasso, nonton mesti. Bala di bawah lho. Si Ana gimana si Ana? Aman. Aman, oh. Rahukum gue soalnya. Bapak aja meleot. Si Ana aman lho. Iya lho gue, Pak. Gak masuk ya. Mungkin ada kebunnya. Siapa tahu. Kilometer 166 pit stop. Alhamdulillah. Oh. Kok aneh ra umum tenan. Ada bakso ya, menarik ya. Gimana, Lur? Ada luar biasa ini, top semua ini, strong. Mas Calvin ini top tenan. Jos tenan. Mau 166 ada bakso. 166 Pak Indi. Ini cici-cici iki koyo raksel iki. Ngantuk malah. Si Ane iki. Kowe piye kowe? Kalah karo Ci Ane kowe. Bakso. Bakso dulu. Ini jam 12-an di Saradan. Pit stop dulu pada teler-teler juga nih. Mas. Selamat datang di Nganjuk. Wih. Nganjuk, lur, Nganjuk. Hah? Mas Kun nih, strong sekali nih. Naik S4 tapi udah goesnya 300 minimal ya. Ratusan kilo. Dari Semarang ya, Mas. Mantap. Malah ngopo kowe, Pak? Boyok apa mleyot? Apa salah ini, San? Bukan Tommy ini. Oh, kenapa? Bukannya Tommy. Mas Lulus, Mas Faizin. Halo. Luar biasa. Pakai Helios A7. Rombongane iki sing peleton 1 ini luar biasa ini, Mas Dimas. Kowe ndak tak melu ngopo terjebak kowe. Bojaki. Video ajar video iki. Enak kabeh. Iki sing omah lak mlaku. 13:14 kilometer 185. Ini OTW Jombang. Jadi pit stop berikutnya nanti Pak Jombang ya? Jombang di kilometer 215. Sekarang 185 berarti sih 30 kiloan lagi. Berarti ya 1 jaman lagi lah. Kilometer 188. Speednya 36. Jam 13:21. Alhamdulillah. Ada sepur lagi. Alhamdulillah. Wah, seneng kabeh. Baru kali ini saya kecegat sepur happy, Lur. Kecegat sepur malah alhamdulillah ya, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada kereta lewat. Mantap, Bapak. Bonus naik kereta api. Senengan top banget, Mas. Wah, banget, Pol. Area 40.
Ini jembatan apa ini ya? Jembatan apa inilah? Mau masuk kota Jombang kayaknya. Waduh. Ini kayaknya lurus, jadi ini nanti ke Malangnya via Pandaan. Oh iya bener, lurus Jombang, kanan Kediri. Alhamdulillah ada sepur lagi. Aku mana mandek? Jane bukan pegel karena rutenya jauh panas enggak. Yeah. Karena mondak mandek. Oh, oi. Kualiane ro dhewe. Dhewe ono sepure seneng. Nah, ini sepur pahlawan. Dadi ana ra seneng tapi. Nih lurus kita OTW ke Jombang. Ntar lagi pit stop lagi. Kilometer 215 ini. 214,5. 215 lah. Pit stop lagi. Alhamdulillah. Warung pojok. Ya Allah, panas sih. Orang umum. Kakinya wis. Aduh aduh. Mas Pak izin aman? Aman, tapi agak ketek. Hai Pak, harus kita tanya. Si Ana? Tanya-tanya. Oh, si Ana. Tanya-tanya itu telepon. Teman-teman ini bapak-bapak ini luar biasa tenan. Kuat-kuat. Pak Fuad top tenan. Aduh. Piye Pak rasane, Pak? Pak, ada nih, Pak. Sini biasanya kuis cycling tour. Malah reko-reko melu ultra cycling. Ultra-ultra enak. Cocok. Nah, cocok, wes. Kita cocok cycling tour, ya. Kita mending kuis ngopi aja. Ternyata tukang tariknya atlet-atlet, lur. Dan yang 32. Dan yang bikin heran nih, sing melu yo bapak-bapak nih kuat-kuat. Pra umum bapak-bapak dari pelotonnya. Kudus apa dari mana mau kuat-kuat ya. Mantap. Ya. Mantap. Kudus sih bu lele. Sepuh-sepuh ya. Ini di pit stop Jombang. Ini 200 kira 215 ya. 215. Ini 215. Jadi masih satusan lagi. Hah? 150-an. Enggak, Mas. 120. Kok tim, Mas? 120 lah. Masih di Senen. Jawab di tes. Cuman diputerin aja kan. Aduh. Ini udah padat. Iki wis do siap-siap wis do siap. Wah, semangat ya lo. Ini 214 jam 14.51. Jadi ini dari sini pit stop Jombang. Selanjutnya mana, Pak? Mojosari. Kita menuju Mojosari. Terus nanti Pandaan baru ngalam. Salam sem sam sam. Semangat, Pak. Nah, semangat. Mojosari KM 265 nanti. 265. Berarti 50 kilo lagi, wis. Ini jam 14.52. 50 kilo menuju Mojosari, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Nempel aja lur. Nempel aja berat rasanya. Aduh. Kongres perdana di Aceh 350 nih saya Mas Joni. Luar biasa, Pak. Ya Allah. Mantap. Ini di luar ekspektasi. Strong tapi Bapak. Ya, alhamdulillah Mas Joni. Mantap luar biasa, nah, Pak. Mas Joni membuat saya makin semangat. Walalah. Siap, makasih, Pak. Mantap. Pokoknya Mas Joni gitu-gitu, Mas. Siap. Bapak jadi semangat ya? Ada saya. Komen bismillah, bismillah. Jombang beriman. Kita memasuki kota Jombang. Jam 14.58. Cuacanya enak, syahdu.
nggak terlalu panas ini. Cuman lalu lintasnya tetap ramai. Guys, bismillah gas aja. Ini Trowulan, daerahnya Kerajaan Majapahit. Jam 15.44, kilometer 241, Trowulan. Lelah hayati. Jos. Jam 16.33, kilometer 263. Alhamdulillah. Pit stop lagi lur. Luar biasa. Ora umum. Gimana mas? Wah, mantap. Jos tenan iki. Jam 17.30. Ini karena saya sudah capek bikin peloton sendiri. Dikancani Abar, Mas Andi, Teddy, dan Bapak. Luar biasa lur. Pada care, peduli sama teman-temannya. Saya wis kesel ditunggoni lur. Alhamdulillah. Solidaritas lur. Apik kae. Tunggoni aku. Karena yang peloton satunya banter tenan ra umum. Kilometer 293 OTW Pandaan. Dari tadi stabil gradien 1 2 sekarang 3. Wah. Abot ya. Ini nanjak langsam tapi panjang. Enggak habis-habis. Bismillah OTW Pandaan. Jam 18.38. KM-nya masih 293 ini. Gas lur. Masih 40 kilo lagi menuju Malang. Aduh. Cek petang 10 kilo, Mas. Ngelih lur makan sosis. Bareng Mas Lulus. Ini legend, kuat. Strong. Kapan letri lur naik 200 kilo? Balik Jogja menen apa? Balik Jogja ya 2-3 minggu sekali lah. Sok-sok ya. Luar biasa. Salam buat Mas Kubu, semoga cepat pulih. Wah, kubu-kubunya melu Mas. Iya. Oi. Itu video lagu, ngajak dia jadi RC itu. Wah, Mas top, Kubu. Top tenan Mas Lulus. Ini situasi di KM 290-an. Habis ini 40 kilo menuju Ngalam. Dari Pandaan menuju Ngalam di Kancani Mas. Andi Vespa Culture. Strong bingit sekarang. Piu piu. Bapak. Eh. Kineh, Pak. Kita lagi finish. 310 kilo. Jam 19.51. Ya, masih 25 kilo lah. Bismillahirrahmanirrahim. Gas, tipis-tipis. Tipis-tipis sih, wis. Ngap, ngap. 850. Jam 20.50 sudah memasuki kota Malang, disambut gerimis dan saya lemes banget lur. Ini ra umum ini. Kakinya udah kayak lemes. Aduh. Kali ini saya udah kecer sama Pak Anggra, Mas Andi Vespa, Abar. Dikancani Teddy, makasih ya Ted. Luar biasa oh, Teddy Cenan. Ada Pak Cilok. Si Pak Cilok. Ini OTW Balai Kota tuh tinggal paling 4 atau 3 kilo tapi rasanya aduh banget. Perih tenan, Dur. Astagfirullahaladzim. Malang, Salatiga Malang. Ini udah sampai kotanya Ngalam Sam. Lagi pada gimana Sam? Lur. Aduh. Dari tadi 5 kilo belum finish-finish ya. Kakinya wes pegel-pegel banget ya. 5 kilo ra finish-finish ya Ted. Hah? Jadi ini belok kiri ya. Ini
lampu. Kalau saya 36 ya wis terjalan. Aku masuk dulu. Bismillah. Semoga wis cedak lur. Gimana ya Pak dari kotanya? Halo. Wah luar biasa. Terima kasih, Mbak. Letre ini. Ted, alhamdulillah tekan Malang, Ted. Alhamdulillah finish seluruh jam 9. Ya Allah. Balai kotanya. Ted, kira Ted. Tolong tiluk wek-wek diakui dulu. Kali ini 300 kilo saya kalah sama tiluk wek-wek. Tapi Joni tadi kan penari. Iya. Kita maklumi lah ya. Makanya gak usah aneh-aneh nari. Bendio seneng. Tiluk wek-wek kali ini jumawa lagi. Tiluk wek-wek full senyum masih. Full senyum gak ada kendala saya. Aduh-aduh, ya Allah, nih Balai Kota Malang, wis alhamdulillah finish. Selamat, ya Allah. Selamat, ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih lur, terima kasih Salatiga Ultra Cycling. Sampai jumpa di quest Ultra Cycling Tour berikutnya. Ultra kwek-kwek. Mantap, Bapak. Semangat. Mantap, Pak. Tadi ketemu Bapak Egy, diarahi. Insya Allah, akhirnya sampai lur. Finish. Makasih mas dikancani tetra umum ini, aduh. Play triple. Jadi, kalau kata Bapak itu kadang dunia itu apa? Berputar. Jadi sing dipengin ge ora sesuai karo kenyataan ya. Kadang di atas, kadang di bawah ya. Ya, namanya juga kehidupan lah. Ya, namanya juga kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Wah, Mas Andi senyumnya semringah banget eh. Wah. Iya, siap. Bendio tak wakili kita berdua. Ikan Bendio malah hilang nang ngarep koyo ne. Enggak mau apa ya? Enggak apa-apa, Don. Alhamdulillah. Ya. Sing penting finish. Alhamdulillah, finish Sambang Malang, Lur. Semangat! Wani mangan lali bayar. Liar. Semangat. Liar. Ojo sabut. Liar. Ada. Play 3, Lur.